impressive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try. Baik, assalamualaikum. So hari ini aku nak buat review barang yang baru sampai rumah. Bila sampai? Semalam baru sampai. Tapi aku order dah lama dah. So lambatlah juga. Sebab nak murah kan. Kalau nak murah mesti lambat sikit kot. Okay. So ni satu barang yang aku minat daripada aku main FZ dulu. Nak pasang dekat satu piston tak sesuai untuk barang ni bagi akulah. Untuk dua piston okey sikit, untuk yang kat atas lagi okey lah. So ni adalah satu barang yang biasalah budak motor memang suka lah, benda wajib lah untuk budak-budak motor. So aku nak unboxing barang ni. So tengok apa yang ada dalam ni. Barang ni daripada Taiwan lah. Daripada Taiwan, so agak murah lah bagi aku. Murah sangat pun ada juga. Okay, apa yang ada lah. Oh, ini dia punya ring. Dia punya ring untuk pegang apa? Pegang exhaust muffler dia. So kita dapat yang warna biru. Biasa dapat warna hitam. So dapat warna biru ni nice juga. Tapi benda ni aku tak pakai kot. Simpan je lah. Jadi yang seterusnya keluarkan. Yang seterusnya spring lah. Macam biasa spring daripada Taiwan ni memang biasanya keras nak mati lah. So aku susah nak renggangkan dia. Aku terpaksa pergi kedai exhaust kereta minta dia yang lain lah. So lepas ni kalau nak pasang betul-betul aku kena pergi kedai exhaust. Aku beli yang senang direnggangkan. Ini separuh mati nak renggang babe. Aku dah tarik-tarik lah. Meninggal. Tengok betul. Sampai keluar urat tau. So ni pun aku tak pakai. So lagi aku ada barang kecil dah tak ada. So kita tengok yang barang utama dia. Alright. Nice. Nice gila. Barang murah macam ni, aku tak expect barang murah macam ni boleh dapat kualiti yang cukup memuaskan lah bagi aku. Lain lah. Ni dinama AC Project Taiwan punya lah kopi. Tapi bagi aku dia punya finishing, kalau kau tengok dia punya welding cut cantik. Tak macam yang ada satu negara tu buat exhaust juga. Tapi tak macam tu lah kualiti. Taiwan ni cun lah bagi aku. Ni laser laser dia bukan stiker tau. Laser. So tak ada masalah lah untuk kita goreh-goreh dia tak hilang pun. Lagi satu nice lah. Dulu aku beli AC Project ni lain. AC Project ni aku beli dulu lubangnya 51 sini besar. Sini lagi besar. Tapi yang ni aku tengok lubangnya kecil je. Tengok guys, lubangnya kecil je. Fiber dia agak tebal juga kat dalam tu. Ni kalau korang nampak lah, fiber dia agak tebal kat dalam tu. Siap ada tempat untuk letak silencer punya, untuk senyapkan sikit. Tapi aku yang tak nak letak apa-apa pun, memang tak letak silencer lah. Sebab memang sekadar motor parking kan, sekadar untuk buat lawa. Aku minat exhaust ni daripada dulu, daripada zaman FZ aku 2015. Aku nak beli lah, aku pernah beli satu. Tapi tak sesuai untuk satu piston lah. Terlampau bising bagi aku. Terlampau bising dan memekak. Jadi akan mengganggu orang lain lah. Bunyi pun tak sedap pun. So aku prefer untuk dua piston ke atas cun. Untuk AC Project ni dua piston pun dah sedap lah bagi aku. Tak ada perang sangat, terlampau perang. Jadi ni okey lah. Tak try lagi. So nanti petang kita akan try Kita akan try AC Project ni. Petang lah kot. Budak-budak dah bangun kan. Jiran aku tak ada baby yang tidur. So aku, tapi aku bawa belakang lah. So kita akan try tengok review macam mana bunyi dia. Aku tak pernah try lagi dekat dekat motor Nazar Blade ni. Tak pernah tengok depan-depan lagi. So aku beli je. Ni daripada Shopee tau. Cun tak? Bagi aku cun lah.
puas hati. Harga berbaloi. Okay, jom kita cuba. Okay, jangan lupa pula, ini inlet dia untuk 51mm eh. So nanti petang kita cuba. Okay guys, ciao. Okay, jom kita try pasang. Kita tengok macam mana kalau dekat motor rupa dia. So yang ni aku dah buka dah. Aku dah buka dah dulu. Dah buka dah. Lampu ni. Lampu pula letak kat tepi ni. Baik, aku dah buka siap-siap. Exhaust TBR aku. So macam inilah bentuknya. So nanti kena ni kena repaint sikit lah bagi jangan berkarat kan. Motor ni ada ni eh, dia punya tabung catalyzer dia masih ada. Ayam ni ada kan sembeli juga kan. So yang ni kena repaint sikit. Black lah macam biasa. Jadi sekadar untuk letak dan test boleh lagi lah. So nanti aku pergi kedai exhaust, aku nak buat dia jadi panjang sikit eh. So kita boleh slip on lebih ketat lah, safety lagi. So aku letak sini satu tempat untuk letak spring dan sini untuk letak spring juga. So memang akan jadi lebih jenis cakap, lebih safety dan tak akan tercabut lah. So ni kuat ni. Aku tak perlu nak letak holder apa-apa. Jom kita test letak, tengok macam mana dia punya bentuk. Ay, tangan hitam lah. Okay, ni exhaust ni. Nice. Yeah. So lepas ni kita akan letak apa, hook macam ni juga. Tempat letak spring ni kita kat sini. So kita pergi kedai exhaust dalam masa yang terdekat lah. So yang petang ni aku just try aja sound dia. Masih ada leaking sikit, leaking angin ni ya. So yang tu kita akan buat dekat kedai exhaust nanti lah. Kadang-kadang dulu letak apa tu namanya, letak gasket. Jom gasket kat dalam tu sebab angin tak ada keluar. So nice. Exhaustnya jadi pendek. Bukan jadi pendek, memang pendek pun exhaust ni. Kenalah dengan aku punya konsep kan. Nak buat jadi RC kan. Okay, cutting dia. Okay. Dia punya flow dia set ni sama dengan exhaust. Kalau kamu perasan lah. So aku nak tengok dia berjauh sama ke tidak. Nak tengok cun tak cun, tengok flow dia. Kalau korang tengok flow dia, yang bawah tu, yang tu sama dengan reset. Cun, bagi aku cun lah. Flow dia cun dengan harga dia. Nice. So aku rasa tak perlu nak pendek kan kot. Exhaust ni tak perlu nak pendekkan sangat. Dah cun dah ni. Nak ikut bagi letak bawah tu kan. Alah, tak cun lah. Ni okey dah ni. Tak payah keluar modal lagi. So motor ni apa lagi tinggal? Tinggal repaint je lah. Tinggal repaint dengan buat exhaust ni tu sekejap je. Dah, lepas tu dah selesai, dah boleh pergi jalan lah. Buat pijan jalan. Aku plan lepas ni motor aku ni nak buat jalan-jalan, jumpa member lah. Jumpa member yang kat bengkel, yang melawat dong di bengkel, beli apa barang yang patut, aksesoris-aksesoris yang boleh cantikkan lagi sikit lah motor ni. Tayar boleh tukar. Tayar nak bagi besar gila belakang. Last boleh masuk berapa, aku masuk depan biar je. So kita tengok nanti petang macam mana bunyi dia. Ciao.
die for what I love. Still gonna try out.